Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk kalian 10 ayam yang paling mahal di dunia versi yang paling, yang pastinya bukan ayam Bangkok dan lain sebagainya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Posisi ke-10 ada ayam Orus. Ayam Orus merupakan jenis kembang biak, guys, dari pantai barat Swedia. Warnanya biasanya hitam putih dan berat sekitar 5 kg. Mereka benar-benar cantik tetapi jarang ditemukan, guys. Pola bulu berbintik-bintik hitam dan putih hampir tak bertandingi di kerajaan ayam. Dan pola itu sering membawa ke mosaik sisik hitam dan putih di kakinya. Untuk harganya sendiri, guys, ayam ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.400.000, guys. Sehingga masuk pada ayam termahal di dunia di posisi ke-10. Di posisi ke-9 ada ayam Cockatoo. Cockatoo merupakan ayam langka yang berasal dari daerah Madhya Pradesh di India, guys. Malahan ayam ini termasuk ayam paling mahal di India. Cockatoo seperti ayam cemani dengan kaki, kuku, paruh, lidah, sisir, pial, kulit, dan seluruh organ yang berwarna hitam. Dan untuk harganya sendiri, guys, diperkirakan mulai dari Rp1.400.000. Malahan unggas tersebut ketika dijual dagingnya maka terbilang sangat mahal, yaitu sekitar Rp700 atau Rp140.000 sampai Rp200.000 per kilogramnya, dan menjadi salah satu ayam yang banyak dicari karena mempunyai khasiat rendah kolesterol, rendah lemak, dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah apabila ayam asal India ini bertengger di posisi ke-9 sebagai ayam termahal di dunia. Di posisi ke-8 ada ayam Brahma yang termasuk dalam 10 ayam termahal berikutnya, guys, yaitu ayam Brahma. Dipercaya berasal dari India, ayam tersebut dinilai sangat cocok untuk disimpan sebagai hewan peliharaan karena ukurannya yang raksasa dibandingkan dengan ayam pada umumnya. Bukan hanya itu saja, kualitas dagingnya juga sangat lezat dan bagus. Karena ukurannya yang super raksasa, ayam Brahma disebut sebagai raja semua unggas. Ayam Brahma dihargai untuk ukuran dengan berat rata-rata 10 pon, yaitu dijual dengan harga mulai dari Rp1.400.000 sampai Rp2.100.000, guys, dan menjadi salah satu ayam termahal di dunia. Di posisi ketujuh ada ayam Ålandsdvärp. Ayam Ålandsdvärp adalah jenis landres Swedia yang mungil, yang hampir punah pada akhir 1980-an. Hanya ada sekitar 54 ekor ayam saja, guys, yang ada, tetapi sekarang sudah berhasil dikembangbiakkan kembali. Selanjutnya, ayam tersebut menjadi salah satu 10 ras ayam termahal yang berasal dari Ålands, pulau terbesar kedua di Swedia. Untuk harganya sendiri, dijual mulai dari harga paling murah Rp1.400.000, guys. Selanjutnya di posisi ke-6 ada ayam bernama Liege Fighter. Ayam jantan petarung telah dibiakkan di Belgia selama berabad-abad, guys. Pada tahun 1800-an di Belgium Timur, sejenis ayam bernama Brugge's Game disilangkan dengan breed besar Asia untuk menghasilkan Liege Fighter atau Loik Specher. Ayam ini dikenal sebagai ayam petarung yang paling mahal, guys. Untuk harganya sendiri, anaknya saja dibanderol kurang lebih US$100 atau kurang lebih Rp1.400.000 untuk anak ayamnya saja, guys. Sehingga tidak salah apabila ayam ini bertengger di posisi ke-6 sebagai ayam termahal di dunia. Di posisi ke-5 ada ayam bernama Deathlyer. Nama bird paling keren di Fortridrum, penampilan memukau serta sejarah di negara asalnya, Jerman, membuat ayam ini sepertinya sangat luar biasa. Nama Deathlyer dianugerahkan karena karakteristiknya yang dapat bertelur sampai mereka mati. Penelitian baru ini di Jerman menunjukkan total populasi ayam Deathlyer yang terdaftar adalah sekitar 1.500 ayam, dan untuk harganya terbilang mahal, guys. Untuk satu ayam saja dibanderol dengan harga kurang lebih 2 jutaan.
Di posisi keempat ada ayam Sussex. Ayam Sussex berasal dari Sussex County dan merupakan jenis yang sangat populer untuk dipelihara. Ini juga salah satu dari 10 ras ayam termahal, guys, yang memang serbaguna. Mereka dimanfaatkan untuk kapasitas bertelur dan dagingnya. Mereka merupakan ras yang waspada tetapi patuh yang dapat beradaptasi dengan mudah di sekitarnya. Selanjutnya mempunyai ciri coklat buff berbintik-bintik merah muda, perak, dan putih. Untuk harganya sendiri, guys, mencapai kurang lebih 2 jutaan sampai ada yang pernah dijual 10.500.000 rupiah atau 750 US dollar, guys. Sangat mahal sekali. Di posisi ketiga ada ayam Sparthona atau Swedish Blackhen. Swedish Blackhen atau orang biasa menyebut Sparthona mempunyai fibromelanistik yang sama seperti ayam cemani, guys. Bahkan ayam ini lebih langka dari cemani, di mana hanya ada kurang 500 Swedish Blackhens di dunia. Ciri khas Sparthona seperti ayam cemani, guys, tapi ayam ini lebih kuat dari cemani ketika berada di cuaca dingin. Untuk harga jualnya sendiri, guys, terbilang sangat mahal, yaitu mulai dari harga 2 jutaan sampai puluhan juta rupiah. Dan tidak salah jika ayam Sparthona berada di posisi ketiga sebagai ayam termahal di dunia. Selanjutnya di posisi kedua ada ayam Bresse. Bresse merupakan jenis ayam domestik Prancis yang sangat terkenal sebagai salah satu dari 10 ras ayam termahal untuk dagingnya. Karena dagingnya yang berkualitas tinggi, memelihara ayam Bresse tidak bisa sembarangan, guys. Dari makanan sampai perumahan haruslah aman. Berdasarkan Wikipedia, pada tahun 2002 produsen ayam ini menerima rata-rata sampai 700.000 per kilogram untuk harganya, sementara harga eceran jauh lebih tinggi. Dan untuk harganya ayam ini dibanderol per kurang lebih 3 juta rupiah untuk yang paling murah sampai puluhan juta, guys. Dan tidak salah jika ayam Bresse bertengger di posisi kedua sebagai ayam termahal di dunia. Lalu ayam apakah yang berada di posisi pertama sebagai ayam termahal di dunia? Dan ternyata ayam cemani, guys. Ayam cemani merupakan salah satu dari 10 ras ayam termahal di dunia. Malahan menurut beberapa sumber, ayam tersebut adalah yang paling mahal dari ayam mahal lainnya. Harga ayam cemani per ekornya yaitu dibanderol dengan harga yang super mahal sekali, guys, yaitu mulai dari harga 20 juta. Malahan ada yang pernah menjual satu ekor ayam cemani 20 juta US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 280 miliar rupiah. Wah, super mahal, guys. Sehingga tidak salah apabila ayam unik dengan ciri khas serba hitam tersebut menjadi salah satu ayam termahal di dunia di urutan pertama. Itulah, guys, 10 ayam yang paling mahal di dunia versi yang paling. Jangan lupa, guys, bagi kalian yang ingin menantikan video selanjutnya untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menarik yang akan kami publish setiap harinya. Terima kasih.